Hey, lu semuanya jumpa lagi dengan aku Frozalikas di. Weh, keblok weh. Lupa di sini ada ten baru ya. Aduh. Oke lah, thank you yang sudah nonton di video kemarin dan thank you yang sudah balik lagi. Oke. Jadi kita sudah ada ini dan kalau kalian lihat di kepalanya sudah ada kayak semacam sigil ya. Yang ternyata aku sudah punya sejak lama. Itu aku masukkan sini apprentice Prime-nya, enchantment-nya, cuman nggak bisa dilepas, nggak tahu kenapa. Dan ternyata sekarang aku sudah bisa. Nggak tahu berapa damage-nya tadi. 2000. Jadi sebenarnya bisa snipe dinosaurus dari jauh loh. Kalau kalian lihat di sini, bentar, mana nih? Halo, halo, X. Oke. Bisa snipe dari jauh, cuman nggak tahu untuk dinosaurus-dinosaurus kayak bos-bos gitu apakah berpengaruh, apakah enggak. Dan itu ada gorila Apex Pithecus X. Ini yang ngancurin baseku kemarin-kemarin ya. Loh, bisa di-tame kah? Hah? Sebentar tuh. Hampir tidur dia. Wow. Hampir tidur dia, Bung. Apakah dia bakal tidur? Wah, tidak sengaja, Bung. Kita menidurkan gorila yang kelihatannya bakal ditem. Kasih ini dulu dah. 1, 2, 3, 4 dan boom. Tar, harus ditembak dulu nih. Kasih jurus Naruto dulu. Puff, tembles. Kita ada penjaga base baru. Tapi sembunyiin dulu. Nggak langsung. Wow, jangan konsum, weh. Parah nih game. Gila, mau ambil beginian malah milih apa nih dinosaurnya? Oh, cuma daging doang. Malah milih mau makan telurnya Apex Manticore, bayangin dong. Kita lihat lagi. Tadi di sini ada wyvern. Itu dia, apakah ada nest deket sini? Tidak ada dan dia cuma level 400. Jadi demi kesejahteraan telur, ini harus kita kill dulu. Mantap. Nggak tahu apaan tadi yang nyerang aku. Lanjut. Masih dalam pencarian telur wyvern bagus atau prime kompi. Cuman belum ketemu ya prime kompinya. Sayangnya itu. Dan kalau bisa ketemu dragon, mantap lah. Yang sekitar-sekitar sini aja lah, nggak usah yang aneh-aneh. Wait a second. Apakah kita bisa tem laba-laba ini juga? Apex Miangka 38 Katorpor. Oke, kita sudah kasih begituan. Sudah. Kita harus tunggu. Wah. Ya, Apex Miangkanya meninggal ya, cuy. Tapi dapat apaan tuh? Apa nih? Summon Bloodstalker. Terus summonnya Spider Dino. What? Multiple values. Mastercraft Apex Broodmother Hardened Exoskeleton. What is this, man? Spider Dino Overhaul. Ntar dulu lah, mungkin nih summon boss ya. Nanti kalau boss tiba-tiba susah, ayah meninggoy. Ntar dulu lah, Rodan berapa sih healthnya? Gak kelihatan sih. Wyvern, boom. Oke. Meninggoy. Biasanya ya prime compi itu spawn di sini. Sayangnya tak ada. Ya udah, ambil ini dulu lah. Red drop lah. Tapi kita bersihin dulu sarkonya. Soalnya parah sekali sarko nih. Kita lihat di sini. Ravager saddle, no problemo lah. Dragon, dirimu kemana? Fire weapon level 1100. Ini nih yang dicari nih. Apakah ada dance-nya? Tadi kan dia dari sini ya. Coba kita deketin sini. Kalau ada dance-nya kan wyvern-nya bakal marah. Nggak marah wyvern-nya dong. Apex Fire Wyvern, Apex. Itu Dragon Prime yang... Oh iya, itu yang Dragon Prime. Nggak bisa. Itu ada Apex Prime Wild. Wow, mau tidur kan nih? Itu ya Apex Scorpion. Waduh, kena hit mulu. Tidak bisa lihat, coba kita kabur dulu aja dah.
Itu ada nest di atas itu. Nggak tahu aku tapi nestnya apa. Kelihatannya Mega Manticore. Apakah benar itu Mega Manticore? Oh, ya ini telur level kecil sih, tapi nggak apa-apa ya kelihatannya. Kalau sudah nemu begini, sudahlah nggak apa-apa. Set, set. Kagak bisa diambil dong. Oh, bisa. Harus sambil loncat ya. Gila, torpornya kagak berhenti-berhenti, Pak. Gimana nih? Torpor tidak berhenti-berhenti, Bung. Scorpion Prime mengerikan. What? Dia punya peliharaan Apex Thalacoleo kan di pohonnya? Wild loh. Siapa nih? Wild, bro. Gila sih. Wow, apa tuh? Mosasaur. Dapat apa ya kita kalau ngekill Mosasaur ya? Ya tidur Mosasaurnya. Masa kita taming Mosasaur? Meninggal yang satunya. Yang satunya sih hidup masih. Dan pingsan. Gak ada hiu lagi. Ah. Oh, ada lagi tuh. Level 405. Yang itu level berapa? 1070. GTX. Mana? Dar, semoga aja kena ya. Hap. Satu biji aja kena. Ya, dia masuk ke bolongan kah? Di sini ada juga, cuy. Tapi level 400 cuman. Mumpung ada. Gila sih. Kita mau tem aja enak banget nih. By the way, kagak bisa di akses inventory-nya. No! Gak bisa diakses, cuy. Ya. Seharusnya sih yang level 1000 itu tadi. Oh, itu kah? Ya, GTX keluar. Bentar. Balik. Mana dia? Mana tadi? Itu dia si GTX. Kalau ini kan dia bebas. Wow, ada lagi. Tapi cuma level 500 ya. Hop. Coba kita serang. Pokoknya kena awannya doang. Iya. Karena terlalu dalam, jadi terangnya nggak bisa mencapai mosanya. Ya, aku tungguin sekitaran 10 menit dia tidak bersarang-sarang. Sudahlah, kita biarin dulu lah. Semoga aja ntar kedepannya dia bersarang. 950 lumayan. Ada sarangnya nih pastinya. Oke, ada beneran. Oh no. Oke. Hup. Oh, sip. Ya oke lah, aku sudah muterin daerah-daerah sekitar sini juga nggak ketemu Prime kompinya. Kalau seperti itu kita bakal evolusi aja hari ini. Itu adalah evolusi Pikmi Arjanku yang kemarin ya. Ternyata hanya perlu daging 10 doang. Dan aku sudah baca-baca bukunya kok. Jadi thank you banget yang sudah ngomong. Sudah bisa lumayan bayangin lah apa yang harus dilakuin. Ntar dulu lah, bersihin ini dulu. Sip. Oke, karena kita mau evolusi, jadi evolusinya itu... Mana ya Arjennya? Ini dia. Bukan itu. Nah, ini dia. Pakai 10 daging terserah ya, yang raw. Jadi bukan yang sudah diproses. Duro, Freya. Coba sih pakai yang ini, yang mudah didapetin aja. Yang Doom. Mana Doom? Ini dia, ada 10. Kita keluarin. Hup. Evolusi jadi Prime dong. Let's go. Wow. Nice. Prime Summoning Artifact. Go. Akhirnya saya punya Prime. Dia perlu go, gak perlu saddle loh. Nah, ini dong yang dicari-cari. Ayo follow. Follow Papi. Sini kita lihat ya statnya berapa. Lumayan sih kalau buat Arjen. 2300 health. Coba ya lawan Rex ya, apakah kuat. Mari kita lihat. Serang. Oh no, not you. Pasif. What? Kenapa Anda ikut-ikut, Pak? Sini dululah. Nah, ada Bronto tuh. Kita bisa coba tuh. Bronto healthnya ada 4k. C, attack. Mantap, gak ada yang datang lagi kan. Wow, what? Ini serius damage-nya nih. Hah? Kok Manticore kalah, bro? What is this, man? Coba kita lawan dulu. Wow.
lah sini. Sumpah dah. Kalau gitu kita naikin movement speed aja dong. Naikin sampai berapa ya? Sampai pokoknya yang kenceng banget dah. 400% kah? Ini sama sekali nggak aku naikin damage. Kita lihat nih. Wuh, kurang kencang, kurang kencang. C lagi. Ada Rex tuh. Nggak bisa C lagi. Kenapa nih ngebug? Oh, bisa kok, bisa kok. Emang ada cooldownnya mungkin. Serang itu, bro. Bro, 5000, bayangin dong. Bisa lawan Prime yang lain dong. Wow, follow me. Follow me. Coba kita ke tempat Prime Kalajengkingnya yang waktu itu. Ini jauh lebih mudah didapatkan daripada Manticore, by the way. Ini sangat-sangat aneh nih ya. Pokoknya jangan sampai mati. Kalau gitu kita bisa manfaatin ininya doang. Gak perlu susah-susah. Terlalu ini kah? Terang kah? Air bloom quality minus 3. Nah, what? Kalau gini caranya sih, mau lawan Apex Dragon aja bisa mungkin. Tapi gak tahu ya kalau aku dikejar Apex Dragonnya apa enggak. Kita C lagi. C. Wah, cooldownnya lama banget dong. Oh, stamina. Problemnya di stamina. C. Oh, pantas saja ya. Problemnya ternyata di stamina, teman-teman. Sip lah, sip lah. Mantap. Saya sudah tahu. Saatnya kita coba serang Apex Dragon. Itu, bro. Sebelah sana. Wow, wow, wow. Itu yang Prime. Belum mana Dragon yang biasa tadi. Serang dia. Ya, 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 ya. Serang, serang. Apakah masih auto meninggoy? Oh, enggak. Enggak auto meninggoy dia. Ada yang stuck lagi. Tapi kita lihat health-nya berapa. Oke, health-nya ngurang lumayan banyak loh. Gila sih. Gila sih kita. Ini prime kill pertamaku ya. Coba aja deh kita bakal nge-kill ini. Attack, 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 attack. Oh, dia stuck di air. Lagi-lagi air jawabannya. Health-nya udah mau mati dia. Sabar, dikit lagi, Bung. Dikit lagi mati tuh. Oke, 8k health doang. Satu kali hit lagi. Oke. Kill itu. Kill itu, bro. Meninggoy. Itu juga kill yang itu juga. Kill itu juga, bro. Tidur juga loh dia. Wah, ini Arjennya mau tidur lagi. Untuk mencegah Arjennya tidur, kita harus ngambil Arjennya, cuy. Terus keluarin lagi. Apakah dia akan tidur? Enggak ya, hampir aja. By the way, mana ya dropnya ya? Soalnya di sini kan tadi. Loh, kok nggak dapet drop? Oh no, nggak dapet drop. Ih, ada ketemu. Apaan ya? Apa nih? Pygmy summoning artifact, health potion, Lazarus. Yeah. Cuma ada Pygmy summoning artefaknya doang sih. Coba kita summon ntar di base. Entah ini worth it apa enggak ya Pygmy summoning artefaknya. Tapi nggak apa-apalah. Kita naikin speed lagi. Pure speed lah yang ini lah. Itu ada lagi sih. Prime scorpionnya. Attack. Oke, dikit lagi. Semoga aja kali ini lebih bagus dropnya. Hancurkan. Oke, udah meninggoy. Sebentar, di situ ada Rubble Golem. Attack Rubble Golem, please. Nih, kelihatannya kita sudah bisa nih. Ambil. Oke, sip. Zombie duduk prime. Cuma sisa 3830 sih. Damage kita berapa tadi cuman? Gila, kecil banget damage kita. Iya nih, memang harus pakai minion. Meninggoy dia tuh. Nah, mungkin ada sesuatu yang istimewa dari Rubble Golem. Nggak ada inventory-nya, Pak. What? Tungsten sama titaniumnya. Gila sih ini. 131 titanium, 58 tungsten, 60 tungsten, 70 tungsten. What? Gila. Ngekill satu aja banyak banget isinya. Gila, Perex begitu doang meninggoy. Sumpah ya. Ini kira-kira sekitar 20 menitan aku nyariin dragon itu tidak ketemu-temu, teman-teman. Parah sekali. Sial nih. Begitu aku ada sesuatu untuk ngekill, mereka nggak ada yang spawn. Itu nggak bisa ya, ini Mega Man.